السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مسلمين مسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sewajarnya sebelum kita memulakan dan meneruskan urusan penghidupan pada hari ini yang merupakan hari yang terakhir kita berada dalam tahun Masihi, walaupun mungkin sebahagian kita sedar ataupun tidak bahawa kehidupan ini akan bertambah setahun lagi. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih merezekikan kepada kita kehidupan, umur dan masa untuk kita melangkah masuk ke dalam tahun baru Masihi. Mudah-mudahan tuan-tuan, apabila bertambahnya umur ini, bertambahlah juga amalan dan bekalan yang akan kita bawa. Tarikh ataupun hari adalah bilangan dan angka yang akan senantiasa bersilih ganti antara satu hari ke sehari yang lain. Suka ataupun tidak, hakikatnya kita akan berhadapan dengan perubahan dan pertambahan hidup. Dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Sebahagian orang dia akan menyambut tahun baru ni dengan suka kerana bertambah lagi usianya dan masih panjang umurnya. Sebahagian daripada kita mungkin takut, sedih, gemetar kerana usianya semakin pendek, semakin singkat. Kita melihat umur kita menjadi panjang, bertambah, hakikatnya dia semakin berkurang. Andai kata umur kita ditakdirkan oleh Allah 60 tahun, kalau sekarang kita berada pada usia 59, artinya kita sudah berada di tahun yang terakhir sebelum kematian datang menjemput kita. Kita merasakan hidup ini semakin bertambah usianya. Di sisi Tuhan, ia semakin menghampiri kematian. Sebab itu dalam satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita supaya kita menyesal, muhasabah sebelum tiba hari penyesalan. Orang Melayu ada menyebut dalam peribahasa yang kerap kita dengar, menyesal dahulu pendapatan. Artinya ada guna, ada manfaatnya kalau kita menyesal awal. Menyesal kemudian hari
tidak ada lagi guna dan manfaat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sebelum kita masuk kepada hadis kita yang akhir di dalam bab azab kubur ini, kita ambil satu hadis sebagai renungan di pagi hari. Kerana ini merupakan pagi yang terakhir kita berada dalam tahun 2023 ini. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang direkodkan oleh Al-Imam At-Tirmizi di dalam sunannya. Ma min ahadin yamut illa nadima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu peringatan, suatu amaran, suatu perkara ingatan untuk sama-sama kita mengingatkan diri kita. Saya dan tuan-tuan besok akan bertambah lagi angka kita. Nabi kata, "Ma min ahadin yamutu illa nadima." Setiap manusia yang meninggal dunia, dia akan menyesal. Nabi kata, setiap orang yang mati ini, dia pasti menyesal. Sebab itu hadis ini ingatan untuk kita yang masih ada usia, masih ada panjang umur, masih ada masa. Nabi kata, ma min ahad, tak ada orang yang apabila dia mati, yamut, illa nadima, melainkan dia menyesal. Maksudnya apabila kita berpindah ke alam barzakh, berakhirnya kehidupan yang kita lalui dan tempuhi dalam dunia ini, kita akan menyesal. Artinya sekarang ni masih ada ruang dan peluang. Qalu, para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, apabila mereka mendengar perkataan Nabi, setiap orang yang meninggal itu, setiap orang yang mati itu, setiap orang yang bertemu dengan ajalnya akan menyesal, pasti menyesal, mereka bertanya, qalu, mereka berkata, wa ma nadamatuhu ya Rasulullah. Mereka tanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma nadamatuhu, apa yang mereka sesalkan? Nabi kata, setiap manusia itu menyesal. Timbul persoalan, apa yang mereka sesalkan? Penyesalan apa yang dirasai dan akan dilalui oleh orang yang sudah mati ini? Qal, ini yang menjadi renungan, ini yang menjadi perkara yang wajar untuk kita semua ambil muhasabah, koreksi diri kita dan amalan kita. Apabila Nabi menjawab, apakah penyesalan yang paling besar yang akan dirasai oleh orang-orang yang mati ini? In kana muhsinan. Maksudnya dalam rangkap yang kedua ni, Nabi kata, kalau dia orang yang beriman, kalau dia orang yang beramal, kalau dia orang yang saleh, dia tetap menyesal. Apatah lagi orang yang melakukan dosa dan kejahatan. Setiap orang, baik yang melakukan kebaikan, baik yang melakukan kemaksiatan, kesemuanya akan melalui penyesalan. Yang menyesal ni bukan sahaja yang jahat, yang baik juga menyesal. Masuk kita, mudah-mudahan di kalangan orang yang saleh. In kana muhsinan nadima alla yakuna dad. Ini satu ingatan daripada Nabi, ingatan awal. Sebab itu apabila kita melalui hadis-hadis Nabi, dia banyak memberikan manfaat dan kesedaran kepada kita yang masih hidup ni. Nabi kata,
kalaulah dia orang yang baik, orang yang melakukan amal, orang yang melakukan ketaatan, orang yang bertakwa ketika hidup, dia menyesal alla yakuna dzad, iaitu penyesalan yang akan dia rasa dia menyesal tidak memanfaatkan sebaik-baiknya. Dia menyesal dia tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya masa kehidupan itu untuk menambah amalannya. Ruang, peluang, masa, umur, usia yang ada di dunia yang dia telah berpeluang untuk menempuhi dan melaluinya tidak digunakan untuk menambahkan amal, tetapi disia-siakan. Mungkin dia buat, mungkin dia beramal, tetapi tidak semaksimum dan sehabis baik. Dia menyesal, dia rugi. Setengah orang dia berjaya dalam hidup dia, dalam urusan kehidupan dia, dia berjaya, tapi ada juga penyesalan. Dia kata, kalau aku puluh lagi sikit atau aku usaha lagi sikit, mungkin aku lebih berjaya. Tetap menyesal walaupun dia sudah berada di puncak kejayaan. Dan ramai orang yang dah berjaya, yang gagal tu, yang tewas itu, yang apa ni, tu satu bab lah. Tapi yang berjaya juga dia akan pesan, jangan ulangi apa yang saya lakukan, anda mungkin lebih berjaya, anda lebih berada di puncak dan sebagainya. Penyesalan kita. Wa in kana musian nadima alla yakun naza'. Adapun orang yang melakukan musian jahat, orang yang berdosa ni, dia menyesal. Menyesal apa? Menyesal alla yakuna naza'. Dia menyesal kenapalah dia tidak berhenti awal daripada melakukan dosa ni hingga dia dipanggil menghadap Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia tak berhenti awal? Kenapa dia tak bertaubat awal? Kenapa dia tak sedar awal? Nampak tuan-tuan, ini satu muhasabah yang penting dalam kehidupan saya dan tuan-tuan. Masa begitu pantas. Nabi kata, min asyratis sa'ah an yataqarab az-zaman. Di antara tanda-tanda kiamat, masa menjadi begitu singkat dan pantas. Nabi kata sebulan dirasakan bagaikan seminggu, seminggu dirasakan bagaikan sehari, sehari dirasakan bagaikan sejam, sejam dirasakan bagaikan sesaat. Dia punya cepat masa berlalu. Walaupun tafsiran di kalangan ulama tentang maksud pantas dan singkatnya masa itu banyak. Ada yang mengatakan masa tetap sama, cuma yang dicabut itu keberkatannya. Ada yang menyatakan masa tetap sama, cuma manusia bergerak pantas dengan teknologi yang ada. Hakikatnya masa menjadi singkat. Nabi kata setahun, setahun, masa setahun tu bagaikan sebulan ya. Masa yang kamu sebut setahun tu, dia punya pantas bersilih ganti, pantas bertukar waktu seperti sebulan. Hakikatnya dia setahun, tapi sebulan. Artinya kalau tuan-tuan ada 3 tahun lagi nak hidup, hakikatnya 3 bulan. 3 bulan bagaikan 3 minggu. 3 minggu bagaikan 3 hari. 3 hari bagaikan 3 jam. 3 jam bagaikan 3 saat. Hakikatnya. Lepas itu kita tengok pagi tiba-tiba dah sampai malam. Wa in kana musian nadima, sebab itu bagi orang yang melakukan dosa, penyesalan dia, dia menyesal apa? Alla yakuna naza. Dia menyesal dia tidak berhenti awal daripada kejahatan dia. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Sebab itu kita nasihatkan diri saya dan semua yang menonton, yang mendengar kuliah ini, apabila kita melakukan dosa, baik dosa kecil ke dosa besar, jangan bertangguh, jangan terpedaya dengan tertipu alasan jangan taubat lagi. Kan ada yang bagi takwilan-takwilan yang
tak benar. Dia kata jangan taubat, jangan main-main dengan taubat. Fikir betul-betul bila nak bertaubat. Dah betul-betul nak bertaubat esok baru bertaubat. Dah betul-betul nak insaf, nak berhenti buat jahat ni baru bertaubat. Tapi kalau tak berasa nak bertaubat lagi, jangan lagi main-main dengan taubat. Ini tak betul. Nabi kata wa atbi'i sayyi'ah hasanah. Apabila kamu melakukan suatu kesalahan dan kesilapan, segera ikuti dan susuli kesilapan dan kejahatan itu dengan kebaikan. Wa atbi'i sayyi'ah hasanah. Segera. Jangan bertangguh. Wasari'u ila maghfirah. Quran kata bersegeralah kepada keampunan Tuhan. Dan semua dalil-dalil yang menunjukkan kepada taubat ni, bersegera. Buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Soal sama ada kita ulang balik, soal kita tewas dan tergelincir pada kemudian hari, itu soal lain. Kita taubat balik, perbaharui taubat kita. Tetapi jangan kita lambat dan tangguh bertaubat, kerana kita tak tahu sama ada taubat ataupun maut datang dulu. Hadirin mukminin, mudah-mudahan apa yang kita sebut dalam hadis ini memberikan muhasabah pada diri saya dan tuan-tuan. Sebab itu Nabi sebut badiru bi a'mal. Di akhir zaman orang cakap tentang akhir zaman, dan orang sebut tentang dunia akhir zaman. Macam-macam teori, cerita, peristiwa yang orang kaitkan dengan akhir zaman. Dan tuan-tuan pun dengar macam-macam yang orang sebut. Tapi saya nak mengingatkan kita semua dalam kehidupan hari yang akhir ini, tentang akhir zaman ni, ialah Nabi suruh kita segera badiru bi a'mal. Nasihat saya tuan-tuan, jika tuan-tuan ada rancangan untuk melakukan kebaikan, bersegera. Jangan bertangguh. Siapa yang ada kemampuan nak pergi haji, ada duit nak pergi haji, pih. Tak payah duduk tangguh. Yang tu wajib, fardu, rukun Islam. Ni sebagai contohlah. Yang mana ada duit yang belum pergi haji lagi, terus daftar. Kalau berkemampuan lagi, kalau boleh beli yang package tu, pih. Tak payah duduk fikir, tak payah duduk tangguh. Kan? Nak fikir ni, nak duk kira urusan ni tak selesai. Yang ni wajib. Yang mana tak pi lagi ada duit tu, kan? Pergi buat rayuan yang biasa ni, kalau gamak lambat sangat tabung haji ni, pergi dengan package 50-60 ribu bayar. Tak payah duk tunggu. Tak apalah, saya tunggulah giliran saya nanti sampai umur dah 60, giliran tu 30 tahun lagi. Mau dapat giliran nak naik kapal terbang pun tak larat dah. Jenuh duk. Heret. Pih yang mana ada duit. 60-70 tahun ni kira patut pesah nak boleh bagi pi lah. Pasal kalau ikut tu harus lah nak boleh pi tu. Kan? Dia kena ada usaha nak pi. Dan jangan duk bertangguh. Buat rayuan tiap-tiap tahun. Kalau kata tak mampu yang pekeh. Kalau mampu yang pekeh ni, pi lah dengan yang pekeh pun. Kan? 60,000, 70,000 bayar supaya kita dapat segera menunaikan fardu haji. Begitu juga dalam urusan-urusan yang lain, salat, zakat, ganti puasa, walaupun ada ruang, ada masa, bersegera. Arahan Nabi, segera melakukan kebaikan. Apa sahaja tuan-tuan punya niat, kan? Tuan-tuan punya hajat yang tuan-tuan nak buat yang berkaitan dengan kebaikan, jangan tangguh. Mana-mana yang niat nak sedekah, nak infak, nak wakaf, yang nak buat kebaikan tu, segera. Kan? Ini apa yang disebut dalam hadis Nabi, manusia itu panjang angan-angannya. Banyak. Nabi sebut dua benda. Panjang, Nabi garis. Panjang, Nabi garis tu. Nabi garis atas tanah tu, tarik panjang. Terkeluar daripada kotak tu. Banyak pula tu. Dua benda. Manusia ni, angan-angan dia dua. Satu panjang, satu lagi banyak.
Banyak benda dia duk angan-angan dan angan-angan dia tu panjang. Sebelum sampai angan-angan itu telah bertemu dengan garis di tengahnya, iaitu al-maut, mati. Jangan tangguh. Ada masa kita buat. Hadirin mukminin. Baik. Kita sambung hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, yang mana Nabi SAW bersabda selepas daripada hadis tentang Sa'ad bin Mu'az yang bergoncang arasnya, dan hadis ini merupakan hadis yang boleh kita katakan yang terakhirlah di dalam bab ni, insyaAllah pada tahun hadapan. Itu dia. Pada tahun hadapan kita akan sambung hadis yang berikutnya jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad uhiya ilayya annakum tuftanun fil qubur mithla aw qariban min fitnatid dajjal. Telah diwahyukan kepada aku, kata Nabi, annakum tuftanun fil qubur. Nabi kata wa laqad uhiya ilayya. Yang ni yang membezakan kita dengan Nabi ni. Yang membezakan kita dengan Nabi, Nabi ni menerima wahyu. Adapun kita tak terima wahyu. So siapa-siapa yang cakap berurusan dengan agama, dia tak boleh lari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cakap yang menjadi cakap hujah, cakap Nabi ya. Nabi kata qul, Quran sebut qul innama ana bashar mithlukum yuha ilai. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya innama ana bashar, aku manusia, mithlukum, seperti kamu. Tetapi apa yang membezakan aku dengan kamu, yuha, aku diwahyukan. So yang dapat wahyu daripada Allah, yang mengetahui tentang hal-hal yang Allah suruh dan Allah larang, urusan agama, ghaib dan sebagainya, yuha ilai Nabi. Sebab itu perkataan manusia yang lain, dia kena disandarkan kepada Nabi sebab dia tak terima wahyu. Macam selalu kita kata, tinggi manapun makam, kedudukan dia, taraf dia, kadang-kadang manusia ni gelaran tu orang yang bagi, kedudukan dia, taraf dia, dia tak boleh bercanggah dengan syariat Nabi. Itu yang tuan-tuan kena faham. Perkataan dan perbuatan manusia setinggi manapun kedudukan dia, tak boleh berlawanan dengan syariat, artinya perkataan dan perbuatan Nabi. Kerana yang terima wahyu daripada Allah, Nabi. Tapi kalau kita kata, kalau kita kata dia buat satu perbuatan bercanggah dengan syariat, contoh Nabi kata mai semayang Jumaat, tiba-tiba ada orang dia suluk, ada cerita, dia tak keluar daripada rumah dia berpuluh tahun. Sebagai contoh kan, berpuluh tahun dia duduklah rumah dia. Ada kononnya orang kata dia ni bersuluk. Bersuluk ni dia duduklah rumah dia, duduklah tempat-tempat tertentu, dia tak keluar bercampur dengan orang lah. Secara mudah nak faham ya. Berpuluh tahun dia duduklah rumah dia, dia tak keluar. Kita tanya, dia tak pergi sembahyang Jumaat ke? Kalau pun dia tak sembahyang berjemaah di masjid, kok dia pakai sunat ke? Wajib dia keluar untuk Jumaat. Oh dia lain, dia wali. Wali tak terima wahyu. Tuan kena faham itu. Wahli dia tak terima wahyu. Nabi yang terima wahyu kata wajib Jumaat. Dia yang wali itu tak boleh lebih pada Nabi. Asahnya macam tu. Satu orang tuan-tuan tengok dia tak puasa. Ada sebahagian orang dia tak sembahyang. Dia niat saja ke puasa dia niat. Whatever lah, apa sahaja yang tuan-tuan tengok amalan yang bercanggah, berlawanan, menyelisihi syariat yang dibawa oleh Nabi, dia terkeluar daripada ahlu sunnah dan dia terkeluar daripada siratal mustaqim, jalan yang benar. Kerana apa? Kerana yang wahyu yang Nabi habaq tu lain, dia pergi buat lain. Wahyu tu Nabi yang dapat.
Tapi kalau kita kata, tuan-tuan kena faham, kalau kita kata dia boleh buat hak lain daripada Nabi, dia boleh buat hak belain daripada apa yang Nabi habaq, artinya apa? Apa maksud dia? Dia pun dapat wahyu. Tuan-tuan faham dia nak pergi kot tu. Kita kata Nabi kata semayang Jumaat ni wajib. Nabi kata semayang apa ni? Semayang ni wajib, puasa ni wajib. Tiba-tiba dia tak buat. Jumaat dia tak pi, puasa bulan Ramadan dia tak buat. Semayang apa? Semayang pun dia pakai niat dia tak semayang. Kita kata apa? Dia sesat. Pasal apa? Kerana Nabi kata lain. Nabi dapat wahyu. Dia pun dapat wahyu. Ah, nampak? Macam mana dia boleh belain daripada Nabi? Macam mana dia boleh buat sesuatu yang berbeza dengan apa yang Nabi sebut? Dia ada dua kemungkinan. Satu, kita kata dia pandai reka ke diri agama tu. Yang kedua, kalau kita kata dia tak reka, dia pun tak reka, dia pun buat benda betul. Artinya apa? Dia juga kita dakwa dapat wahyu macam Nabi. Berat tu. Sebab itu kita kata tidak ada sesiapa yang boleh keluar daripada ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi kerana dia sahaja yang dapat wahyu. Tapi kalau kita kata kawan tu tak apa, dia buat lain pun tak apa, pasal apa dia boleh buat lain? Nabi kata lain. Yang dapat wahyu ni Nabi seorangnya, dia pun dapat wahyu. Itu maksud dia nak pergi ke situ. Sebab itu hati-hati tuan-tuan. Banyak yang kita dengar ni yang dia pergi buat benda-benda pelik dan orang boleh terima kerana orang tak tahu. Apabila dia mengakui bahawa dia boleh buat benda yang berbeza dan berlainan dengan apa yang Nabi buat, secara tak langsung kita mengakui dia menerima wahyu. Dia menerima wahyu. Baik. Hadirin mukminin. Walaqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahawa kamu semua akan menghadapi fitnah. Tuftanun akan mengalami atau melalui fitnah fil qubur. Kita dah bahas dalam hadis-hadis sebelum ni apa yang dimaksudkan dengan fitnah kubur. Soal jawab. Siapa Tuhan kamu? Apa yang kau katakan tentang lelaki yang diutuskan kepada engkau? Apa agama yang engkau lalui dalam kehidupan? Semua itu dia panggil fitnah kubur. Mithla au qariban min fitnatid dajjal. Telah diwahyukan kepada aku bahawa kamu akan menghadapi fitnah di dalam kubur sama atau hampir sama, mithla sama, qariban lebih kurang sama, lebih kuranglah, sama ada sama atau lebih kurang, min fitnatid dajjal, besar dan dahsyatnya fitnah kubur ni sama macam fitnah dajjal. Tuan-tuan, satu benda juga kita nak kena ingatkan diri kita lah dalam apa, akhir-akhir tahun ni, akhir-akhir zaman ni, apabila disebut fitnah kubur, fitnah dunia, fitnah dajjal, apabila disebut fitnah wanita, apabila digunakan perkataan fitnah, apa yang kita kena faham? Ini satu benda yang penting juga ni. Apabila Nabi kata fitnah dunia, fitnah harta, fitnah wanita, fitnah kuasa, fitnah kubur. Pertama, fitnah tu ujian. Ujian. Fitnah ni dalam bahasa Arab bertinya ujian. Asalnya lah ujian. Ujian. Bukan fitnah lagu orang kita faham tu. Tuduh orang, dia tak buat, kita pi tuduh dia. Yang tu bukan fitnah, buhtan. Fitnah ni ujian, ujian. Ujian harta, ujian wanita, ujian kuasa, ujian pangkat. Apa lagi? Ujian di dalam kubur, ujian dajjal. Apa yang tuan-tuan faham?
Pertama, benda tu fitnah, ujian. Ada orang yang berjaya dan ada orang yang gagal. Nombor dua. Ini penting. Yang ni penting. Kalau kita faham yang ni, insya-Allah selamat. Bila kita sebut fitnah dajjal, fitnah kubur, fitnah wanita dan sebarang bentuk fitnah, kita jangan duk topa pi kat fitnah tu. Kita jangan duk kalut nak pi duk cari. Kita jangan duk celapak nak pi duk. Kita jangan duk angkatan laju nak pi fitnah tu, kita lari. Bila kita kata benda tu ujian, lari. Orang duk habaq, contohlah orang habaq kat tuan-tuan, kata ada orang duk apa, duk buat sekatan jalan raya, roadblock. Ada sekatan jalan raya, maksudnya orang duk uji, tengoklah kereta ni, ujianlah kan. Sekatan jalan raya ni dia nak tengok tuan ada lesen ke, road tax, cukai jalan, hidup tak hidup, kereta ni ada buat modified ke apa, ada ujianlah. Sebagai orang bila dia baru dapat lesen, dia kata, tang mana ada roadblock, abang ambil kat aku nak pergi. Sebab dia duduk hangat lagi. Tak apalah. Tapi tuan-tuan nak pergi ke tak? Kalau tuan-tuan tahu kata jalan A ada sekatan jalan raya, jalan B tak ada, tuan-tuan nak pergi ikut jalan mana? Tuan-tuan akan lari. Kerana di sana ada ujian. Kerana di sana ada pemeriksaan. Sebab itu tuan-tuan duk buat berani tak ketahuan lah. PP mungkin lesen ada, mungkin cukai jalan tak, dia pergi sangkut kot lain. Mini kata tu dia lah, orang duk habak ni duk main jalan ni, duk buat berani, duk buat berani tak tahu lah. Ha, padan muka. Artinya kita nak lari. Tapi hari ni orang duk kalut, dajjal duk tang mana, nak pergi duk celapak pergi tengok. Nak duk cari. Nabi suruh lari, dia pergi cari. Tu yang kata penin orang kita ni. Wa'udhu bika, dalam salat yang kita doa tu, wa'udhu bika, aku mohon berlindung, minta jauh. Nabi suruh kita jauh, Nabi suruh kita berlindung, Nabi suruh jangan. Bila kamu dengar kata nak dajjal, lari. Tapi hari ni orang kalut cari, orang sibuk cari, orang nak tahu tak duduk tang mana, sampai duduk buat teori tu teori ni. Doa supaya kita mati sebelum dajjal keluar, supaya kita mati dalam keadaan selamat daripada fitnah. Dan kita tak ada fitnah wanita. Tuan-tuan tahu tuan-tuan ni jenis pencinta wanita. Kan? Apa? Soekarno kan. Soekarno ni hebatlah. Tuan bagi kat dia pidato dia yang hebat. Soekarno. Dia ni kau dahsyatlah. Pemimpin-pemimpin ni macam-macam lah kan. Tapi Soekarno, ketika orang apa timbulkan isu dia bersama dengan wanita-wanita di Amerika kan, dia ni macam-macam, dia terkenal dengan istilah dia pencinta wanita. Soekarno ni apa kata dia, dia bersama dengan wanita-wanita Inggeris untuk menunjukkan hebatnya lelaki Indonesia itu bukan sahaja boleh menawan dunia tapi menawan wanita-wanita mereka. Dahsyat kan. Bahasa dia antara yang terkenal, dia ni revolutioner, yang maksudnya orang yang keras. Pidato dia kalau dengar memang boleh membangkitkan semangat. Kalau lisan gagal berbicara, sudah tiba senjata pula berbicara. Kita dengar pun naik kan. Demikian kata-kata ni pidato Soekarno ni, orang yang boleh berpidato. Kalau tuan-tuan tengok ramai pemimpin-pemimpin dunia ni, dia Allah bagi dia pidato. Kata-kata ni bahaya. Nabi sebut inna minal bayan syir. Nabi kata inna minal bayan. Pasal tu kadang-kadang manusia ni kita tengok, pasal tu orang Melayu dia kata manis mulut bagaikan menanam tebu di bibir. Kadang-kadang dia laki ni bukan ada apa pun, sengkek ya, selekeh. Perempuan tu mungkin ada duit, tapi dia jenis pandai cakap sikit, rebah perempuan tu. Dia kata, aku tengok muka hang, aku terlupa apa dia aku duk fikir, punya segak. Kan? Tadi serabut perut macam nak terjun jambatan, dengar suruh hang, hilang semak perut. Allah, jangan duk cakap dah.
dengan ayat-ayat manis mulut tu kan, kata-kata tu, pasal tu orang perempuan habis tergadai semua. Orang perempuan ni kalau dia dengar apa orang laki-laki yang pandai bercakap, pandai berbicara, pandai usul ayat ni, habis tergadai segala-gala kata benar apa semua. Tu yang kata inna minal ba-. Kadang-kadang kita dengar orang ceramah, orang semua terpukau kita sampai apa, sampai kita berkorban segala-galanya. Itu yang kata inna minal bayan. Jaga-jaga kata-kata tu sihir, dia boleh mensihir, boleh memukau kita kan. Cuma saya nak sebut tadi yang fitnah wanita tu, kalau kita kata kita ni lemah, yang jenis tak boleh tengok perempuan, yang tak, yang jenis mudah terpersona dengan wanita, jangan duk pi lah, jauhi kan. Kalau kita jenis lemah wanita, dia kata ada kan, macam siapa-siapa lah, dia kata ada perempuan nak jumpa aku, hang kena teman aku, kan boleh kalau aku seorang aku lemah kan. Kita tahu artinya kita lari daripada fitnah kan. Ha? Baik, hadirin mukminin. Jadi fitnah yang disebut dalam hal ini ialah ujian. Kemudian kalau kita tengok dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, sikit lagi kita nak buat kesimpulan. Nabi kata idza mata ahadukum fa innahu yu'radu alayhi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi fa in kana min ahli al jannah fa min ahli al jannah wa in kana min ahli an nar fa min ahli an nar. Nabi kata apabila matinya salah seorang daripada kamu, ini bila kita mati ni, yu'radu alayhi maq'ad, akan dibentangkan kepada orang yang mati ni. Kita selalu bila sebut orang mati ni, kita duk bayang dalam kubur yang kita tanam dia tu. Tak, dia bukan duk situ. Kita duk guna perkataan alam kubur, alam kubur, kita duk kira dia diluahkan kubur dia tu, diluahkan tak. No, dia alam barzakh. Lain. Kubur tu tempat tanam jasad, dia bukan duk alam tu. Dia alam barzakh. Kan? Satu alam yang lain. Nabi kata apabila matinya salah seorang daripada kamu, yu'radu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi, akan ditunjukkan, urida, akan dibentangkan, akan ditayangkan, akan dibuka kepadanya tempat duduk dia. Di mana? Bergantung kepada siapa dia. Fa in kana min ahli al-jannah, jika dia daripada kalangan ahli syurga, Allah akan buka daripada alam barzah lagi. Allah akan tunjuk dekat dia, ni tempat hang dalam syurga ni, tengok syurga tu dibuka untuk dia, terbentang untuk dia. Dah ditunjuk dah, dia boleh tengok pagi dan petang. Itu nikmat kubur. Nikmat kuburnya dia boleh tengok tempat dia, maq'aduhu. Di mana? Di syurga. Ui, boleh tengok pun kira habis meta kan. Cukup dah, alhamdulillah kan. Dia punya seronok dah. Fa min ahli nar, jika dia daripada kalangan ahli neraka, maka dia akan tengok neraka yang akan dia masuk nanti. Dia akan tengok dan dia akan nampak di mana kesudahan dia. Itu apa yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kan? Nah. Jadi demikian apa yang kita sebut dalam hadis-hadis ini dan telah kita syarahkan dalam hadis-hadis yang lain. Mudah-mudahan tuan-tuan semua mendapat manfaat daripada apa yang saya sebut tadi, dan kita doa supaya esok apabila kita bangkit, nah, daripada kubur, kita min ahlil jannah, bukan daripada min ahlil nar. Quran menyebut dalam surah Ghafir, surah Ghafir ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya." Mereka itu dibentangkan kepada mereka bahang daripada api neraka, jika mereka daripada kalangan ahli neraka, ghuduwan pada waktu pagi, wa 'ashiyya pada waktu petang, semasa mereka di alam barzakh. Dalam ayat ni Allah kata pagi dan petang sudah dibuka azab bahang neraka itu sejak daripada alam barzakh ini.
Mudah-mudahan tuan-tuan kita semua diselamatkan daripada azab ini dan dimasukkan daripada kalangan orang yang terlepas fitnah dan azab kubur. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.